Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terengkaram Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue masih ada di Surabaya dan gue udah sama owner dari pemilik Civic FD. Milik FD ya, bener ya? Dengan mas siapa mas? Kenalin diri dulu. Om Putu gue. Wih, Om Putu berarti aslinya orang Bali. Iya. Tapi emang udah lama tinggal di Semarang? Semarang. Surabaya. Lama om. Dari kecil sih. Dari kecil udah di Surabaya? Di Surabaya. Oke. Hal pertama kali gue lihat dari mobilnya dia itu adalah fitmentnya top. Fitmentnya Paul. Nah, thank you om. Nah, gue mau nanya satu hal nih. Lo kenapa sih pilih Civic FD ini? Secara kan dia udah tahun dari 2006 ya? Dari 2006. Which is sudah 14 tahun nih. Yes. Kenapa lo masih lebih milih mobil ini untuk daily driver lo? Satu ini mobil impian dari kecil. Waduh, susah. Mobil kepengen dari kecil nih. Terus tampilannya sporty, gak kemakan umur lah. Gak kemakan umur, bener. Bener sih. Terus sedan, terus mau diapa-apain kaki-kaki, body apapun masih cakep gitu. Masih mudah untuk dimodifikasi. Yes, gitu ya. betul. Oke, next ke tahapan selanjutnya nih. Kan tadi lo bilang mobil ini enak dan mudah untuk dimodifikasi. Ya kan? Nah, coba sekarang gue mau ulas modifikasi apa aja yang udah lo tanam ke si Civic FD ini, Boy. Oke, Boy. Yang pertama kelihatan dari luar sih lampu. Lampu ini? Headlamp. Nah, makasih Om Yong. Pasti. Cadas motornya. Oh, cadas lampunya nih. Gila. Mentang-mentang namanya Yong Motor jadi cadas motornya. Jadi. Ya. Ini dua Proji ya? Double Proji sih. Double Proji. Double apa single nih? Double Proji LED. Nah, ini berapa? Estimasi boleh. Estimasi sekitar 7 lah. 7 juta. Estimasi 7 juta. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Terus tampilan luar, velg yang pasti dari HSR. Wah, pasti. HSR bagus ya? Cakep, Om. Serius bagus. Serius. Ah, besok beli ah. Ya, ini punya lu. Ini punya. Berapa untuk velg? Bannya pakai Acelera ya? Acelera. Udah duet maut. Duet maut ya. Duet maut. Tidak bisa dipisahkan. Waduh. Nah, itu berapa tuh estimasi tuh? Lo ganti velg sama ban. Masih 12 kalau enggak salah tuh. 12 ini ring berapa? Ring 18. Ring 18. 12 apa 10 ya? Lupa. 10 kali. 10 ya? 10. Lupa. Masalahnya dia bukan cuma satu mobil yang ganti ternyata. Beberapa kali ganti sih. Itu yang repot. Oke, next, apa lagi? Body kit ini udah add-on sih, add-on. Oh, add-on. Add-on aja sih. Add-on aja. Berapa coba nambah add-on body kit ini? Ya, sama catnya 6 lah. Sama cat 6 juta. Betul. Depan, belakang, side skirt. Add-on yes. 6 juta sama cat. Sama cat. Oke, terus opo meneh? Knalpot. Knalpot full pipe dari downpipe, uh-huh. Front pipe sampai ke belakang pakai punya Kansai. Full system pakai punya Kansai. Betul. Kansai ini gue pernah denger sih. Kansai. Enggak dari Malang sih, Om. Oh, dari Malang. Pemain lama biasa. Pemain lama. Kansai Saus. Nah, berapa tuh? Full Kansai setnya? Kansai full set. Sekitar 7 kalau enggak salah. 7 juta. 7 juta. Full set ya. Nah. Itu DP, FP, Reson sampai muffler. Maaf, keluar. Suaranya piye? Garing om, garing, gurih, nyoy. Oke, 7 juta, terus apa lagi boy? Apa lagi ya, simple, udah itu aja sih om. Per, kaki-kaki. Oh, per, pasti custom sih, 800. Per custom. Tapi bukan dipotong kan? Potong dikit. Aduh, jati pak. Jati, nyawamu lebih berharga dibanding potong per pak. Iya. Oh iya, sama chamber kit di depan belakang berarti ya? Pakai belakang om. Belakang. Depan pakai. Belakang cuma ganti doang. Ganti baut chamber. Chamber. Belakang chamber kit berapa duit? Chamber kit pakai hardrace kemarin 3,5. 3.500. Simpel om. Simpel tapi 3.500. Yo wes, nggak apa-apa. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Harapan Indah, yaitu Eagle Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Harapan Indah, kalian bisa langsung datang ke toko
kalian bisa ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, ataupun kalian mau balancing. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja di follow akun sosial medianya. Apalagi mas? Interior mungkin ya? Kalau interior mungkin cuma ganti head unit sama audio-audio simple nggak kelihatan. Head unit sama tambahin power mungkin ya? Prosesor? No, subwoofer. Subwoofer? Subwoofer kolong. Tweeter. Three-way berarti? Enggak? Enggak, three-way. Tweeter tok? Tweeter, middle bass, mid-ring belakang. Berapa tuh total habis? Ini audio termasuk head unit berarti? Audio termasuk head unit. Berapa itu habis? 15-an. 15 juta? 15 tapi nggak kelihatan. Sombong amat. Nggak kelihatan sih. 15 juta audio. Lain-lainnya masih standar. Kalau gue sih secara pribadi ya, gue tuh bukan tipikal orang yang suka modif di audio sih. Yes. Tapi semenjak perjalanan gue ini, road trip gue banyak banget nemuin mobil-mobil yang sudah di-upgrade audionya. Dan ternyata tuh memang bikin nyaman ya? Betul, buat nyaman harian. Kebetulan mobil ini kan dipakai buat harian. Buat... Berarti yang mingguan bulanan ada dong? Ada. Sombong! Ada. Ini buat harian. Buat kenyamanan kita tiap driving, kali jalan ya, gimana nyamannya aja ya, terutama si audio sih. Oh ya benar sih, ya, setuju sih aja. Benar sih. Yowes, apalagi mas kira-kira yang udah di upgrade? Jok mungkin, jok karpet segala macam mungkin. Jok masih standar, karpet pakai apa tuh ya, kemarin lupa aku nama. Yang Mimi itu ya? Yang Mimi itu, lupa aku mereknya. Itu berapa sih paling? 500 ya? 500, gitu. 500-an itu ya? Lumayan. Lainnya masih standar om. Lainnya masih standar. Iya. Mesin. Mesin simple sih, cuma remap. Remap. Iya. Remap habis berapa kalau buat remap di sini? 3,5. 4. 4 juta. Remap. Remap. Berarti sering dipakai ngebut juga? Ya lumayan. Top speed berapa? Bisik-bisik aja pelan-pelan biar enggak kedengeran. Posisi chamber sih. Pernah sampai 180-190. Posisi chamber. Lu berapa bulan sekali ganti ban? Sebulan sekali bos. Lu tau gak? Ini tuh ya ibaratnya cewek. Cewek lu suruh pakai heels, dia pasti mau. Kenapa? Karena heels menyiksa. Tapi enak. Tapi cantik jadinya. Jadi beauty is pain. Beauty is pain. Ada yang harus dikorbankan. Dia mau tampilan mobilnya fitmennya yahut banget ya kan. Tapi ganti ban sebulan sekali boy. Tapi gimana? Menurut lu udah pakai velg ini berapa lama? Velg ini, kalau yang tipe ini Shinjuku udah berapa, baru 4 bulan 5 bulan. Baru 4 bulan 5 bulan. Sebelumnya udah pakai Hiroshima. Kenapa ganti? Bosen apa rusak? Bukan rusak, sorry. Cuma pengen ke Aragon Kiva aja cari tipe. Oh, ubah konsep. Kemarin kan kalau Hiroshima kan pakai celong tuh. Iya. Ada bibirnya, sekarang pakai konkep. Enggak apa-apa buat konsep. Ganti-ganti velg enggak apa-apa. Yang penting jangan ganti-ganti bini ya. Mau juga? Bini lo nonton nih. Jangan, Bos. Oke, lu gantinya di mana, Boy? Gua diganti di Liberty Wheels. Liberty Wheels. Nah, boleh dong ceritain pengalaman lo ketika pertama kali lo datang terus pelayanannya tuh kayak gimana? Nah, Liberty Wheels. Yang pertama, gua suka nyaman. Karena apapun yang dia... samping bebek itu ya? Yes. Bebek. Nyamannya gara-gara listrik. Lu kayak ganti velg makan ya? Bebek Anjay itu enak tuh. Bebek Anjay itu samping toko persis ya? Samping toko persis. Jadi lu datang taruh parkir mobil di situ terus lu ke samping makan. Iya, yes. Kadang. Kadang itu berarti setiap hari sekali. Kan sebulan sekali ganti ban di sono. Jangan-jangan dia member juga di Sinjay. Terus gimana? Nyaman. Keluarganya terus. Oh ini ya, apa namanya? Friendly lah ya. Oke. Okay. Yang kedua, gue suka tuh cara settingnya dia. Cara setting? Cara settingnya, kasih saran, kasih advice-nya lah ya. Advice-nya itu cakep-cakep tau. Sesuai dengan apa yang tak harapin. Oke. Terus apa lagi? Kalau gimana pelayanannya gimana? Pelayanan? Fitting berarti kan? Fitting cakep. Lain-lainnya ya sih itu karena secara friendly-nya ini yang bikin nyaman nih. Oh, gitu. Karena ngerasa friendly banget. Friendly banget. Nyaman. Fittingnya juga cakep, settingnya gue itu suka banget. Oke, lu punya saran nggak buat Liberty atau buat HSR Wheel deh? Buat Liberty, kalau terutama secara khusus buat HSR sih. Wih, sedap, gue demen nih. Perhatiin baik-baik, boy. Modelnya tambahin deh. Aduh. Modelnya nih, bener.
Tolong para manajemen manajemen HSR tolong ditonton video ini ya. Okay. Model tambahin. Kasih spek yang lebih gila lagi lah. Spek yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Masalah iya model-modelnya, Om. Siap. Terus kalau untuk toko sendiri Liberty ada saran dan masukan enggak? Enggak apa-apa, tenang aja. Enggak akan gua kasih toko mereka. Tenang aja, gua enggak akan bilang. Udah sih ke video tapi video yang bilang. Video yang ngomong tapi bukan gua. Iya. Kalau Liberty sendiri mungkin tempatnya, Om. Untuk misalkan ganti-ganti mobil kan cuma 1-2 mobil doang. Iya. Kalau misalkan rame, parkiran bagaimana. Cuma itu doang sih. Oh, jadi kalau bisa ditambah lagi ya. Tambah lagi, lebih gedein lagi lah. Ya udah. Oke. Okay. Siap. Mas, thank you ya. Thank you, Om. Sampai jumpa lagi ya. Siap, Om. Oke, okay, boy, itu dia. Civic FD-nya keren. Gua lirin sendiri. Jangan lupa ingat velg, ingat.